Oke guys, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat speaker Bluetooth full bass dari speaker bekas ini ya. Jadi speaker ini itu sudah tidak terpakai. Nah ini dia, ini itu saya belum uji coba ya, untuk besarnya itu 1 kila tangan saya ya. Oke, di sini itu untuk speakernya agak jelek, jadi itu speaker bekas ya. Bekas apa ya? Saya itu lupa ya. Dan di sini juga sudah kayak tato-tato, bahasa Indonesianya tato-tato itu apa ya? Sobek-sobek ya. Oke, di sini langsung saja kita akan mencari mesinnya dulu ya. Kita mencari mesinnya untuk Bluetooth-nya ya. Mesin Bluetooth-nya itu saya taruh di mana ya? Yang ini bukan. Oh, yang ini yang lah. Yang ini ya. Jadi saya itu taruh mesin-mesin itu di sini. Kita cari dulu ini apa ini? Oh, bukan. Kita cari lagi. Nah, ini kayaknya. Oh, ini sudah rusak ya. Kita cari lagi sampai ketemu ya. Ini bukan. Nah, ini kayaknya. Bukan ya. Nah, ini ya. Ini dia sudah ketemu ya. Speaker Bluetooth. Speaker Bluetooth, mesin speaker Bluetooth maksudnya ya. Oke, langsung saja kita tutup dan ini dia mesinnya untuk siap dieksekusi. Langsung saja kita ke tutorial rakitannya. Oke, di rakitan ini kita membutuhkan tentu saja mesin Bluetooth. Dan di sini itu ada yang ingin disolder atau yang perlu disolder, yaitu yang ini dan yang ini ya, untuk speakernya, kabel speaker. Langsung saja kita solder ya. Di sini saya sudah mempersiapkan kabelnya. Ini dia kabelnya untuk ditempel di kabel speakernya ya. Langsung saja kita solder ya guys ya. Di sini kita solder. Jadi saya itu tidak zoom untuk mensoldernya, karena itu kalau saya zoom itu kamera saya juga buri ya, jadi tidak kelihatan gitu ya guys ya. Mohon maaf sekali, nanti kalau sudah ke solder nanti saya akan perlihatkan solderan saya ya. Nah, di sini sudah selesai. Nah, ini solderan saya ya. Agak rapi karena saya itu sudah belajar menyolder sejak SD ya. Oke, di sini langsung saja kita uji coba. Mantap. Oke, kita uji coba ke speakernya ya. Langsung saja kita tempelkan di kabel speakernya. Jadi di sini kita menempelkannya manual dan tidak mensolder ya. Kita cuman mutar-mutar saja. Intinya itu kencang dan tidak putus seperti hubungan aku sama kamu, WKWK. Canda. Oke, langsung saja untuk kabel satunya lagi kita putar-putar. Oke, di sini itu kita harus memutarnya secara kencang ya, biar tidak putus, karena untuk speaker besar ini kiki tegangannya itu agak besar ya. Langsung saja di sini itu sudah selesai dan siap diuji coba. Oke. Saya itu menggunakan kabel data ya. Jadi di sini itu micro USB untuk colokannya. Nah, di sini kita colokan saja untuk kabel datanya. Wih, ternyata ada lampunya kelap-kelip. Wow, keren sekali ya ternyata ya. Oke, di sini ternyata ada lampu kelap-kelipnya. Mantap. Langsung saja kita ambil HP untuk menyetel musiknya ya. Kita hidupkan dulu. Dan di sini itu kita menggunakan YouTube untuk musiknya ya. Nah, kita benterkan dulu untuk layarnya ya. Oke, dan kita hidupkan untuk Bluetooth-nya. Oke, kita tekan dulu karena belum terkonek ya. Untuk namanya BT speaker ini ya. Nah, kita tunggu sampai ada bunyi ting tung. Nah, sudah konek ya ini ya. Oke, sudah konek. Langsung saja kita buka YouTube-nya. Kita buka YouTube. Enaknya musik apa ya untuk menguji coba speaker Bluetooth full bass ini ya? Enaknya DJ kayaknya. Kita ketik DJ. Oke, DJ. Oke, DJ terbaru 2023 ya guys ya. Langsung saja kita ketik yang pertama ini, kita klik. Nah, langsung saja malah ada iklan Shopee. Oke, kita tunggu dulu untuk iklan Shopee-nya sampai selesai. Nah, di sini ada iklan lagi, kita tunggu saja sampai 4 detikan ya. Sabar saja ya guys ya. Nah, di sini langsung saja kita menguji. Saya tidak mau menguji coba di sini karena takutnya kena klaim hak cipta. Jadi untuk pengujiannya di channel lain, untuk linknya saya sudah taruh di kolom komentar. Kalau kalian ingin lihat pengujiannya, kalian bisa lihat di kolom komentar ya, untuk pengujian di channel lain. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bye bye.